Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini aku nak share dengan korang tentang update yang terkini Affinity Photo. So last year kalau korang ingat, aku ada review tentang Affinity Photo ni. Jadi dari segi kesurahannya, kalau kita lihat function-function yang ada pada Affinity Photo ni hampir sama macam Adobe Photoshop. Cuma ada satu part, satu bahagian yang pada aku agak kurang sikit lah. Ya, bukan kurang, maknanya tak ada pada Affinity Photo pada waktu itu adalah untuk edit metadata. Jadi berita baiknya adalah pada release 1.8 baru-baru ini, Affinity telah tambah function untuk edit metadata pada Affinity Photo. So kalau korang lihat pada skrin korang sekarang ni, dia ini adalah listing features yang terkini bagi Affinity 1.8. Jadi semua present bawah ekosistem Affinity, iaitu Affinity Photo, Affinity Designer dan juga Affinity Publisher. Jadi korang boleh lihat semua update yang terkini di sini. Dan selain daripada edit metadata, pada aku yang menarik adalah berkaitan dengan import PSD Smart Object. Jadi kalau korang lihat sebelum ni, kita sebagai pengguna Affinity Photo tak dapat nak edit file PSD sebab bila ada smart object. Tapi sekarang dah tak ada jadi masalah. Yang perkara yang kedua yang aku tak nampak dia list kat sini adalah untuk edit text. Sekarang ni kita dah boleh direct terus. Maknanya bila kita import file, bila ada text, kita boleh edit terus file, bahagian layer yang ada text berkenaan. Selain daripada smart object dan juga metadata. So kalau korang pengguna Canon, jadi korang ada file latest raw file CR3 kalau tak silap aku. So dekat sini pun dia ada beritahu sekarang ni dah boleh buka dan juga edit latest punya raw file bagi Canon. So itu adalah update-update yang pada aku update-update yang penting lah untuk latest Affinity Photo. Okay, 1.8. Sekarang ni dah keluar 1.83. 1.8.3. Okay, so jadi aku sebagai pengguna produk ataupun presian Affinity ni, iaitu aku dah beli dua produk, iaitu Affinity Photo dan juga Affinity Designer. Jadi kedua-dua improvement atau penambahbaikan dari masa ke semasa yang dibuat oleh Affinity ni sangatlah bagus dan pada aku terbaik lah. Sebab banyak dia memang berusaha keras untuk menyamai standard yang dibuat oleh Adobe. Jadi pada aku, kalau user yang macam aku ni, kita marhain, kita budget low kan, as a freelance, kita buat part time saja, orang kata untuk Shutterstock, untuk Microstock, ataupun kita buat part time berkaitan dengan grafik. So Affinity adalah satu, orang kata apa, option yang terbaik, alternatif kepada Adobe ekosistem. Jadi setakat ni dua presian ni memang cemerlang. So untuk pengetahuan korang, sekarang ni Affinity tengah ada promosi. Harga presian dia RM170 lebih, tapi dia buat promosi sehingga 50%, dan sekarang ni harga dia adalah RM104 kalau tak silap aku. Jadi aku bukannya ada affiliate ke apa ke, memang dia tak ada affiliate. Cuma aku nak maklumkan itulah, jika ada sesiapa yang berminat untuk membeli perisian ni, dan update perisian ni pun lifetime. Maknanya kita beli sekali dan dia, jika ada keluar update, dia kita boleh download dan install. So aku rasa itu sahaja sharing untuk kali ini. So aku harap ia berguna untuk korang. Jadi kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Bye.